<Sess> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udzubillahi min syururi anfusina Wa min syai'ati a'malina Mayahdihillahu fahuwal muhtad Wa mayyit lil falantajidalah waliyam mursyida wa syahadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh qala allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma baqadu kaum muslimin wal muslimat al musyahidin wal musyahidat Rahimani wa rahimakumullah jami'an pemirsa pemerhati salam TV dimanapun berada yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kembali lagi kita melanjutkan pengajian kita di dalam pembahasan syarah kita butuhid tentunya kita awali dengan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak mengucapkan Alhamdulillahi Alamin segala pujian milik Allah subhanahu wa ta'ala yang pantas kita puji, yang pantas kita sanjung atas semua nikmat yang kita peroleh, yang kita rasakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan kita terus memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisan kita. Ya dalam setiap keadaan kita, aktivitas kita, kita memuji Allah. Kita mengucapkan yang Rabbil Alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para sahabatnya, para keluarganya dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Kita berdoa kepada Allah semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa bersemangat, antusias di dalam mempelajari agama Islam, mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian pula kita barengi semangat tersebut dengan kita ya amalkan dan kita dakwahkan kepada orang-orang di sekitar kita amin ya robbal alamin kaum muslimin pemirsa pemerhati salam tipi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala tentunya kita tak bosan-bosan mengulang bahwa materi kita pembahasan kita berkaitan tentang tauhid merupakan materi yang sangat urgent materi yang sangat penting karena ia berkaitan langsung dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala yang selayaknya sepatutnya kita tunaikan sebagai ya seorang hamba yaitu bagaimana kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti daripada pembahasan kita. Bagaimana kita ia ya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ya, taala. tentunya itu merupakan visi besar kita berada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk kita beribadah hanya kepada Allah. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma wal insa illa Allah berfirman, Tidaklah Kuciptakan jin, demikian pula tidak Kuciptakan manusia, melainkan tujuan daripada penciptaan tersebut agar semua mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Semua mereka mentauhidkanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita tak bosan-bosan ya menasihati diri pribadi dan kaum muslimin untuk benar-benar kita memberikan perhatian yang besar terhadap materi ini terhadap kajian ini, ya bisa dengan ya mengikuti pengajian ini, mengulang-ulangnya, memberi, eh, membeli kitab-kitab yang terkait dengannya, ya bertanya kepada guru-guru kita terkait materi ini karena ini sangat-sangat penting karena dia merupakan tujuan hidup kita di muka bumi ini. Bagaimana mungkin seseorang akan bisa mencapai tujuan tersebut kalau dia tidak mengilmunya, kalau dia tidak mau belajar apa itu tauhid, apa itu ibadah? Karena ilmu itu bukan suatu warisan yang bisa didapatkan seseorang dari orang tuanya seperti harta. Harta itu dia otomatis dia mengalir dari orang tuanya ke ke anaknya dan seterusnya. Tanpa dia pun bekerja, tanpa dia berusaha dia akan dapat itu warisan. Tapi kalau ilmu tidak demikian, dia harus belajar. Dia harus berusaha. Dia harus bergadang, dia harus bertanya, dia harus menulis dia harus membaca dan seterusnya daripada proses-proses belajar supaya dia itu paham, supaya dia itu tahu ya dan akhirnya dia bisa beribadah kepada Allah, dia bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pemirsa pemerhati salam tip yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini sebagaimana yang dibawakan oleh penulis satu pembahasan Beliau mengatakan rahimahullah, bab, ma'ja'fi, al-iksa'mi, al-Allah. Pembahasan tentang bersumpah atas nama Allah, ya hukum bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, para ulama membagikan bahwa bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tiga keadaan: seseorang bersumpah atas nama Allah ada tiga keadaan. Yang pertama dia bersumpah terhadap hal-hal yang sudah pasti hukumnya, sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya. Contohnya misalnya dia bersumpah demi Allah, orang-orang musyrik itu tempatnya nanti di neraka. Mereka akan mendapatkan azab dari Allah. Ini model yang pertama. Ini boleh. Ya, karena dia bersumpah dengan sesuatu yang benar adanya telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang musyrik itu akan diazab, akan mendapatkan hukuman di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini model yang pertama. Model yang kedua, seseorang bersumpah atas nama Allah ya terhadap suatu hal yang dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyebutkan demi Allah misalnya Ya, Sipulan adalah orang yang baik di muka bumi ini dia orang yang baik senantiasa melakukan amalan saleh, insya Allah akan masuk ke dalam surga Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosanya dia bersumpah kepada Allah tapi sebagai bentuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak mengapa ya bersumpah atas nama Allah materinya sebagai bentuk perbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan model yang ketiga dan ini yang diharamkan dan ini merupakan pembahasan kita yaitu bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala tapi ya sebagai bentuk kesombongan dirinya. Ya mendahului hukum Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini. Seseorang bersumpah ketika dia melihat ada orang-orang yang bermaksiat dia berkata demi Allah engkau tak akan diampuni oleh Allah engkau akan menjadi penghuni neraka. Ya, dia bersumpah atas nama Allah, ya tapi sebagai bentuk kesombongan mendahului hukum Allah ini tidak diperbolehkan. Dan inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Seseorang bersumpah ya, atas nama Allah menghukumi orang lain yang mana dia tidak mengetahui tentunya takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mungkin seseorang menghukumi orang yang masih hidup? Dia menjadi penghuni neraka, kita tidak mengetahui bagaimana akhir kehidupannya. Iya. Jadi bentuk yang ketiga ini, itu diharamkan, tidak diperbolehkan seseorang menghukumi orang lain sampai dia pun bersumpah. Iya. Tentu itu ada bentuk ya, berburuk sangka pada Allah, ada bentuk ya, kesombongan padanya yang tentunya ini semua ia menyelisihi tauhid menyelisihi tauhid orang-orang yang bertauhid yakin bahwasannya semua itu di tangan Allah Subhanahu wa taala dia meyakini Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui dan maha mengampuni setiap dosa kaum muslimin pemirsa pemerhati salam tipi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jadi pembahasan kita seputar ini hukum bersumpah atas nama Allah ia terhadap sesuatu yang dia sombong padanya mendahului hukum Allah Subhanahu wa taala. Penulis membawakan beberapa ya dalil di antaranya Anjundub Ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulan fa qala Allahu man ladzi ya Allah aghfira fulan Inni qad wa amalak muslim Diriwayatkan oleh Jundub Ibn Abdillah bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW pernah bersabda Ada seseorang berkata kepada temannya Ya ini ada satu kisah, nanti kan kita sebutkan kisahnya Intinya bahwasanya dia berkata kepada rekannya, kepada temannya, kepada ya saudaranya pada waktu itu dan dia bersumpah, wallahi la li fulan. Demi Allah, Allah tak akan mengampuni si fulan ini. Ya, dia bersumpah bahwasanya Allah tak mengampuni seseorang karena dia melihat si yang dilihat ini senantiasa dalam kemaksiatan. Senantiasa menyelisihi perintah Allah kewajiban-kewajiban ditinggalkan, keharaman-keharaman dilakukan, sehingga dia saking kecewanya, saking marahnya, sampai-sampai dia bersumpah, demi Allah, engkau tak akan diampuni oleh Allah. Ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala, dia berfirman tentang orang tersebut, man dia ya alla fulan, ya siapa yang berani-berani mengatakan, aku tidak akan mengampuni si fulan, Siapa yang berani-berani mendahului hukuman, memponi seseorang, sungguh ini kot gofartu lahu, sungguh kata Allah aku telah mengampuni orang yang berdosa ini. Wa ahbat amalaka dan aku telah gugurkan amalan-amalan orang yang baik ini. Kau muslimin, pemirsa, pemerhati, salam tipi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, ini merupakan dalilnya. larangan bersumpah atas nama Allah terhadap hal-hal yang kita tidak mengetahuinya yang mana itu adalah perkara Allah Subhanahu wa taala dan ada padanya di sana kesombongan ketika seseorang melihat orang lain di atas kemaksiatan seperti disebutkan dalam hadis ini dia melihat saudaranya di atas kemaksiatan ya mungkin karena jengkelnya dia dia ponis engkau tak akan diampuni oleh Allah Ya, dan kalimat ini sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia bersumpah, ya, tetapi sumpahnya itu ia ya mendahului Allah Subhanahu wa taala, mendahului ilmu Allah Subhanahu Sehingga di akhir hadis Allah mengatakan, ya orang yang melakukan maksiat ini diampuni dosa-dosanya. Sedangkan orang yang pomponis ini amalan-amalannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesalahannya karena kemaksiatannya, karena kata-katanya yang yang sangat jelek, insya Allah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Pemirsa, pemerhati, salam tip yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita melanjutkan pengajian kita Pembahasan kita di dalam pembahasan syarah kita tauhid. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa Memohon kepada Allah subhanahu ilmu yang bermanfaat Ilmu yang senantiasa mengiring kita, mengajak kita untuk Terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya meraih ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala amin ya rabbal alamin tema kita pada kesempatan kali ini berkaitan tentang hukum bersumpah atas nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah kita sebutkan tadi ada tiga model ya, tiga macam bentuk ya, bersumpah atas nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang pertama bersumpah terhadap hal-hal yang sudah jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Nabi maka ini diperbolehkan. Yang kedua bersumpah ya dalam rangka berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ini pun diperbolehkan. Dan yang ketiga bersumpah ya karena buruk sangka kepada Allah mendahului hukum Allah Subhanahu wa taala ya maka ini yang tidak diperbolehkan. Telah kita bacakan tadi hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan di sana ada dua orang saudara berbincang-bincang. Kita akan sebutkan ya kisah tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud ya bahwasanya di ya, di Bani Israel itu ada dua orang bersaudara. Salah satunya itu gemar bermaksiat gemar melakukan perbuatan dosa. Ya. Yeah. Sementara yang satunya lagi mujtahid fil ibadah. Orang yang serius dalam beribadah. Orang yang enggak ya yeah, enggak ecek-ecek dalam beribadah tapi benar-benar serius. Akan tetapi yang serius dalam ibadah ini ya yeah, senantiasa dia melihat saudaranya yang berdosa itu dengan penglihatan yang sepele. Sehingga ketika dia berjumpa dalam kemaksiatan, selalu dia bilang, berhenti dari maksiat. Cukupkan kemaksiatanmu. Ya. Demikian seterusnya, ketika dia jumpa melakukan kemaksiatan, dibilangnya, berhentilah dari maksiat itu. Suatu ketika dia berkata, si pelaku maksiat ini, Khullani wa rabbi, abu ista'alaya rakiba. Udah tinggalkan aku sendiri dengan robku, dengan Tuhanku. Apakah engkau itu diutus untuk menjadi ya pengawasku katanya? Kok selalu engkau ya, ya memata-mataiku terus kan begitu? Ya. Maka orang yang sholat ini, yang rajin ibadah ini dia pun jengkel dan marah. Sehingga dia mengatakan wallahi la yaghfirullahu laka demi Allah atas kemaksiatanmu itu Allah tak akan ampuni dosa-dosamu Allahul jannah, atau Allah tak akan masukkanmu ke dalam surga. Ya, jadi itu ucapan orang yang yang soleh tadi sebenarnya, karena rasa marahnya, rasa jengkelnya melihat orang yang yang bermaksiat ya, saudaranya yang bermaksiat tadi. Singkat cerita, Allah Subhanahu Wa Taala pun mengangkat ataupun mencabut roh keduanya, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkannya. Ya, Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghisap keduanya, ditanyai keduanya, "Akun tabi aliman au kunta ala ma fi yadi Ya, kenapa engkau hukumi orang tadi itu tak akan mendapatkan ampunan dariku? Apakah engkau maha mengetahui kata Allah? Apakah engkau maha ya kuasa untuk melakukan segala sesuatu? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idhab padkhulil janna bi Allah mengatakan dan memerintahkan kepada si pelaku maksiat tadi, "Silakan engkau pergi masuk ke dalam surga aku kata Allah." Sedangkan kepada orang yang memponis tadi, Allah juga berkata kepadanya, "Idhabu bihi ilan nar. Silakan tempat kembalimu adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya ya bersumpah atas nama Allah memponis orang lain ya mendahului hukum Allah subhanahu wa ta'ala ya itu tidak diperbolehkan bahkan disebutkan ya annal qail rajulun abid padahal orang yang memponis tadi adalah orang yang senantiasa gemar beribadah ya disebutkan Abu Hurairah mengatakan Takalama bi kalimatin au baqat dunyahu wa akhiratah. Si pemponis ini sungguh telah mengucapkan satu ucapan yang mana ucapan itu membinasakan urusan dunia dan akhiratnya. Ya, menghancurkan urusan dunia dan akhiratnya hanya dengan satu ucapan yaitu dia memponis orang lain yang melakukan kemaksiatan dengan ponis tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati salam TV yang dirahmati Allah. Bukan maksud kita menjelaskan ini untuk kebolehan melakukan kemaksiatan, meng, ya, menghargai ataupun menjunjung tinggi orang-orang yang melakukan kemaksiatan, bukan. Akan tetapi kita harus proporsional di dalam menghukumi orang lain. Ya tidak boleh sembarangan orang itu menghukumi orang lain. Ya apalagi kita mengetahui ya yang namanya amalan manusia itu barometernya di akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Ya. Barometer amaran amalan seseorang itu tergantung akhirnya. Bagaimana kita ya akhir kehidupan kita demikianlah nasib kita nanti di akhirat. Boleh jadi hari ini kita beribadah kepada Allah. Ya. Tapi kita tidak tahu di akhir kehidupan kita. Ya. Demikian pula sebaliknya boleh jadi kita melihat seseorang hari ini bergelimang dengan dosa, bergelimang dengan kemaksiatan, tapi kita tidak tahu setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun lagi ke depan. Sehingga tidak pantas seseorang itu memponis orang lain tak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala padahal kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun semua dosa semua kemaksiatan ketika dia bertobat kepada Allah Allah akan ampuni dengan dua syarat tobatnya itu dilakukan sebelum ya rohnya itu dicabut oleh Allah kalau sudah rohnya sudah di kerongkongan dia baru bertobat, sudah tertutup pintu taubat. Tapi kalau dia masih sehat, ya, dia bertobat kepada Allah dari dosa apapun. Dosa sebanyak apapun, dosa sebesar apapun, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun ketika dia bertobat ya, selama hayat masih di kandung badan dan juga selama matahari belum terbit dari barat. Artinya belum sampai hari kiamat, maka pintu taubat itu masih terbuka lebar. Sehingga kita tidak bisa memponis orang lain. Ya, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita sama sekali tidak mengetahui urusan yang gaib. Ya, jangankan setahun dua tahun, bahkan untuk esok hari saja kita tidak bisa mengetahui. oh, muslimin pemirsa, pemerhati salam Tipi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Hurairah mengatakan mengomentari ucapan ya, seorang ahli ibadah tadi yang memponis saudaranya pelaku maksiat, dia mengatakan takallama bi kalimatin au baqat dunyahu wa akhiratah. Sungguh dia telah berucap dengan ucapan yang membinasakan dunia dan akhiratnya. Ya, bukan hanya dunia, Akhiratnya pun hancur hanya dengan satu ucapan saja. Satu ucapan ini menunjukkan juga kepada kita, ya, bahwasannya lisan ini sangat berbahaya. Di satu sisi, dia bisa mengajak kita ke dalam surga Allah, tapi di sisi lain juga bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah. Maka hukum asalnya, kalau kita tak pandai berbicara yang baik tak mampu mengungkapkan suatu yang bagus dengan lisan kita, maka hukum asalnya kita lebih baik diam. Karena orang yang banyak diam, maka semakin sedikit kesalahannya. Itu kaedah dasar matematik. Semakin sedikit dia berbicara, maka semakin sedikit kesalahannya. Semakin banyak dia berbicara, maka semakin berpeluang besar kesalahan itu terjadi dari lisannya. Kau oh, muslimin, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu kalimat kata Abu Hurairah membinasakan urusan dunia dan akhiratnya hanya dengan satu kalimat. Bagaimana lagi ketika itu berkalimat-kalimat? Ya, hari ini keterbukaan media sosial semua bisa berbicara. Semua bisa ya menyampaikan ekspresinya. Ya, live streaming komentar dan dan sebagainya dan tentunya itu semuanya satu hukuman dengan hukuman lisan baik ya ucapan lisan ataupun komentar dengan tangan dengan jari kita itu satu hukum dengan ucapan lisan artinya apa kita berwasiat kepada kaum muslimin kalaulah tak penting urusan itu tak usah kita ya ikut-ikut campur di medsos itu ya menyebarkan hal-hal yang tidak baik yang hoax Ya, demikian pula nimrung dalam komentar-komentar yang tidak bagus karena semuanya itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang keluar dari lisan kita ini, ini ada yang catat, malaikat catat. Ya, enggak main-main. Semua yang keluar dari lisan kita ini dicatat. Artinya bukan sekedar dicatat, kelak akan kita ketahui balasan daripada ucapan itu kita akan mengetahui nasib kita dengan ucapan itu karena semua itu akan dibongkar nanti pada hari kiamat karena yang mencatat itu langsung malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya mereka tak pernah tidur senantiasa mencatat apa yang keluar dari lisan kita maka kalau tak pandai kita tak mampu kita mengungkapkan suatu yang baik hukum asalnya kita diam dan ini sesuai dengan Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkana yuk minubillahi wal yomil akhir faliyakul khayran auliyasmut. Orang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya dia mengatakan hal-hal yang baik, ya. Atau kalau belum belum mampu dia mengatakan hal-hal yang baik maka lebih baik dia jaga lisannya, dia tahan untuk tidak berucap apapun. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi komentar daripada Abu Hurairah ini sangat bermanfaat ya bagi kita. Bahwasannya kalimat itu ada kalanya kadang bisa menjadi bumerang bagi kita. Yang merusak kita, yang menghancurkan kita, yang mungkin kita mengharapkan itu ya suatu kebaikan. Tapi kalau kita tak pandai tak pikir-pikir panjang, asal keluar saja. Itu justru bisa menjadi bumerang bagi kita, bisa menghancurkan kita, bisa membinasakan kita. Ya, disebutkan di dalam hadis ini, orang yang sembarangan ngomong tadi, Allah hapuskan amalannya. Dia telah beramal, dia telah beribadah, Allah hapuskan hanya dengan satu kalimat, satu ucapan yang dimurkai oleh Allah SWT, dibenci oleh Allah SWT, menyebabkan. Amalan-amalannya, perbuatan-perbuatan baiknya di muka bumi ini, Allah hapuskan. Insya Allah, akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. <tuh> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du kaum muslimin, pemirsa, pemerhati, salam TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita melanjutkan pengajian kita, pembahasan kita di dalam syarah kitab Tauhid Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat Ilmu yang menggiring kita untuk terus bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. O muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita berkaitan tentang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan ya pada segmen yang pertama dan kedua bahwa ada beberapa model bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dan yang diharamkan itu adalah bersumpah atas nama Allah Ya, sebagai bentuk kesombongan mendahului hukum Allah Subhanahu wa taala dan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita bacakan tadi hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ya ucapan Abu Hurairah Ya, ketika menanggapi ucapan seseorang yang memponis saudaranya tidak mendapatkan ampunan dari Allah, bahwasanya Abu Hurairah mengatakan, ya takallama bi kalimatin Aubakat dunyahu wa akhiratah. Sungguh dia telah mengucapkan satu ucapan yang membinasakan urusan dunia dan akhiratnya. Dari pembahasan ini ada beberapa faidah yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, tahrimut taali alallahi wal iksamia alallah lima fihi min taajuri alallahi wal wal jur'ati alaii wa isaatidzanni bihi. Ya. <tuh> Yang pertama bahwa e, bersumpah atas nama Allah, ya. Itu diharamkan ketika dia diucapkan sebagai bentuk ya berburuk sangka kepada Allah. Demikian pula berani-berani mendahului hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan sebagaimana telah kita sebutkan tadi, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini pernah terjadi ya, di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika itu ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ya rubba asy'atha madfu'un bil abwab law aqsama Allah abarrahu. Ya, berapa banyak orang yang berantakan, orang yang ya, tidak bagus penampilannya, rambutnya acak-acakan, tak dikenal dengan orang lain ya akan tetapi dia adalah orang yang baik ya ketika dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan penuhi sumpahnya itu Allah kabulkan sumpahnya itu ya maksudnya sumpah di sini ya tentunya dalam hal-hal yang dia sifatnya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian yang berikutnya penulis mengatakan an naro akrabu ilal insani min syirakina alihi wal jannatu akrabu ilal insani min syiraki na alihi bahwasannya neraka dan surga itu sangat dekat kepada manusia lebih dekat lagi daripada tali sendalnya ya. neraka Allah, surga Allah itu sangat dekat dengan manusia dan ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al jannatu akrabu ila ahadikum min alih, wa naru Sungguh surga itu sangat dekat dengan salah seorang di antara kalian, bahkan lebih dekat dari dekatnya ya tali sendalnya kepadanya. Demikian pula neraka itu sangat dekat dengan manusia. Maksudnya apa? Seorang yang memisahkan dirinya dengan surga Allah dan neraka Allah adalah amalan, yaitu kematiannya, Seseorang ketika sudah mati, dia akan tahu tempatnya itu. Maksudnya, dia akan mendapatkan ketika dia seorang yang baik, dia akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kenikmatan. Sebaliknya, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, ketika dia meninggal, dia akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksud bahwasannya surga dan neraka itu dekat. Yang memisahkannya adalah kematian saja. Ketika seorang mati dia sudah merasakan akibat dari perbuatannya karena kita mengetahui yang namanya di kubur itu ada yang namanya naimul kubur wa azabul kubur, ada nikmat kubur dan azab kubur. Ya. Yeah. Jadi sangat dekat sekali. Yeah. surga dan neraka itu sangat dekat dengan manusia, yang memisahkannya adalah ajal itu saja ketika ajal itu sudah datang maka pada saat itu dia sudah mulai mendapatkan balasan daripada perbuatannya itu. Ya. Itu faedah yang berikutnya. Yang berikutnya, annar rajula la yatakallamu bil kalimati yahwi biha finnar abada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Bahwasannya orang yang berbicara dengan satu ucapan ada kalahnya dengan ucapannya itu dia bisa dicerumuskan, dia bisa dilemparkan ke dalam neraka Allah dengan satu kalimat, ya, yeah. dengan satu kalimat. Disebutkan dalam hadis Nabi, Innal abada la yatakallamu bil kalimat min ridwanillah la yulki la yulkilah balan yarfaahunallahubihadarajat. Ya, yeah. seorang hamba yang dia berbicara dengan ucapan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala Allah bisa angkat derajatnya dengan beberapa derajat Allah muliakan dia ketika dia berbicara dengan ucapan yang diridhai oleh Allah menyampaikan nasihat amar makruf nahi mungkar dan yang semisal dengan itu dia diangkat derajatnya oleh Allah Sebaliknya wa innal abadalla yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la lahabalan yahwi Seorang hamba berbicara dengan satu ucapan yang merupakan ucapan yang dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Salah satunya yang telah kita sebutkan tadi, memponis orang lain tak mendapatkan ampunan Allah. Disebutkan orang ini bisa dijerumuskan ke dalam neraka jahanam dengan ucapan. Ya. Dengan ucapan seseorang bisa dinaikkan derajatnya, sebaliknya bisa dicampakkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita mengatakan mari kita benar-benar menjaga lisan kita. Kita penjara ini lisan kita. Bahkan disebutkan ya oleh Abdullah bin Mas'ud ucapannya walladzi la ilaha illahu Ma'ala zahril ardi syai'un ahaku bituri sijinin min lisan. Dia mengajakkan demi Allah. Tidak ada suatu yang paling pantas untuk dipenjara di muka bumi ini kecuali daripada lisan. Lisan ini adalah suatu hal yang paling pantas untuk dipenjara dengan waktu yang panjang. Maksudnya dipenjara itu Dijaga tidak sembarangan, tidak dikontrol ucapannya. Sampai-sampai layak untuk dipenjara itu bahasa Abdullah bin Mas'ud. Sangat layak dia dipenjara. Ya. Artinya dia dijaga betul-betul. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah mendesain ya mulut kita ini ada gigi, ada bibir. Sebenarnya itu semua untuk menahan. Ya, daripada sembarangan untuk berbicara karena ucapan itu kalau sudah keluar itu bisa berapa banyak menumpahkan darah. Dengan ucapan bisa terjadi peperangan. Ya, dengan ucapan. Dengan ucapan lisan berapa banyak ya kalau kita melihat dari satu desa dengan desa yang lain itu jadi tawuran, jadi bentrok dengan ucapan Ya, satu negara bisa berperang dengan negara yang lain. Ya, dengan ucapan seorang suami bisa berpisah dengan istrinya dan semisal dengan itu. Ya, artinya lisan ini sangat tajam, sangat berbahaya sehingga pantas tadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan suatu hal yang paling pantas untuk dipenjara di muka bumi ini adalah lisan kita, lidah kita sangat pantas untuk di di Ya, penulis mengatakan wal lahu satu ahwal. Ya, kalam ataupun ucapan itu ada tiga keadaan. Yang pertama, mata tabayyana fihi maslahah. Hadza insan Yang pertama, ketika sesuatu itu ada kemaslahatannya, ada kebaikannya, maka berbicaralah. Ya, ketika kita pandang suatu keadaan, ketika kita berbicara itu mendatangkan kebaikan, silakan berbicara. Ya, itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, mata bayanat madaratuhu hada yamsik anhul insan. Ya, keadaan yang kedua ketika bahayanya itu sangat jelas. Kalau kita ngomong, berbicara jelas akan timbul bahaya malapetaka, kericuhan, kegaduhan, maka pada waktu itu tidak ada pilihan kecuali kita bungkam lisan kita. Ya, kita bungkam. Ya, kita diam seribu bahasa. Karena akan ada timbul marah bahaya yang ditimbulkan nanti dari ucapan itu. Ya, ketika kita menjadi sebab suatu kerusakan tentu kita akan mendapatkan banyak dosa. Ya, menjadi sebab suatu Ya, keburukan suatu keributan maka kita akan mendapatkan banyak dosa. Ya, seharusnya kita menjadi sebab, ya, datangnya kebaikan, bukan datangnya keburukan. Itu model yang kedua. Model yang ketiga malamnya tabahin pihi maslahah, wala mauterah, bahwa mukhayyar Keadaan yang tidak jelas antara maslahat ataupun mudarat, ya, ketika dia berbicara dia tidak bisa menimbang apa yang akan terjadi dengan ucapannya. Apakah akan mendatangkan kebaikan atau keburukan Maka pada waktu itu dia memilih Ya dan kita katakan Kalau dia tidak bisa menimbang sebaiknya dia diam Kecuali memang jelas baginya Ucapannya itu akan mendatangkan kebaikan Misalnya dia ketika melihat orang-orang yang Orang-orang ya, yang belum sholat Dia jalan Dilihatnya orang duduk-duduk bicara-bicara Maka kita berbicara pada waktu itu Kita mengucapkan ucapan kita sampaikan amar ma'ruf, kita perintahkan mereka sholat Karena pada waktu itu kemaslahatannya sangat besar daripada kita diam. Ya. Demikian pula di rumah kita misalnya ketika kita melihat anak-anak kita melakukan hal-hal yang e, berbahaya, ya. Misalnya melecehkan Al-Qur'an, ya. Melempar-lempar Al-Qur'an dan lain sebagainya. Ini jelas bermanfaat, maka harus berbicara kita, tidak boleh diam. Ya, sebagian orang diam karena takut dan seterusnya itu tidak demikian dalam bertakwa ketika jelas kemaslahatan itu maka maka kita harus sampaikan ya jadi sangat jelas bagi kita bahwa lisan ini adalah suatu hal yang sangat-sangat kita jaga karena memang dia selain ya, bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah namun tak sedikit bisa dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara tak menjaga, tak menjaga lisannya. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati salam tipi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia lakukan itu atas dasar buruk sangka, mendahului, hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu tidak diperbolehkan, itu diharamkan. Kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru dakwa rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.